Kulirang ini kan tentunya ini belum banyak diketahui oleh banyak orang, apalagi di mungkin di apa di sekolah-sekolah ya, terutama di tingkatan untuk pelajaran di SMA. Ini kan Sang Kulirang mungkin belum masuk bahkan ya, mata pelajaran itu. Padahal ini penting sekali karena memang ini adalah bukti tinggalan prasejarah ya yang ada di Kalimantan Timur ini. Nah, ini tentunya ini sangat penting untuk kita sampaikan pada saat pelajaran sejarah, terutama di kelas 10 ya. Nah, ini prasejarah. Ini penting sekali karena ini boleh dikatakan peradaban yang paling lama sekali kan. Tidak hanya Pak masa Hindu juga terlama di Kalimantan, tapi juga rupanya prasejarah pun di Kalimantan juga rupanya ada gitu loh. Ya, buktinya dengan situs Sang Kulirang ini. Nah, ini tentunya tidak hanya sekedar untuk bisa ditulis saja, tidak hanya sekedar untuk disampaikan secara informasi lisan atau pengetahuan seperti itu aja, tapi kan bisa dibuat semacam ya media pembelajarannya gitu loh. Media pembelajaran itu bisa nanti bentuk dalam bentuk grafisnya kah, dalam bentuk mungkin pendokumentasian film kah, apa foto kah gitu kan. Nah, ini kan pelajaran salah satunya supaya untuk menarik itu dengan hal-hal yang media tadi gitu loh. Karena tidak kalau hanya dengan mungkin hanya narasi aja mungkin ya orang juga nggak tahu. Dan keduanya, ini bagusnya kan guru-guru diajak untuk objeknya langsung dengan jelajah ini gitu loh. Biar jangan sampai nanti guru-guru hanya cerita doang, nggak tahu objeknya di mana. Kalau ditanyakan sama anak-anak sekarang kan kritis. Di mana Bu itu lokasinya? Gimana bentuk gambar? Ibu udah pernah ke sana apa belum? Nah, kan repot kalau belum kalau ditanyakan, apalagi yang menanyakan itu adalah siswa yang memang berasal dari daerahnya sendiri kan. Kalau gurunya nggak tahu, agak mungkin ya, harus mencari alasan lah bagaimana supaya siswa ini juga puas dengan jawaban gurunya gitu. Tapi yang jelas kalau sudah datang ke objeknya, ini kan membuktikan bahwa kita sudah langsung melihat ke objeknya itu gitu. Dan kalau perlu ada program-program juga untuk sekolah mengajak ke sana supaya tidak hanya pembelajaran sejarah tidak hanya di dalam kelas saja, tidak hanya di sekolah saja, tapi di luar sekolah juga kita bisa memanfaatkan. Ya setidaknya kan juga kita harus dengan adanya pembuatan media itu kita bisa sajikan di dalam kelas gitu. Nah, itu saya rasa pentingnya bagaimana seminar ini lalu kita dikaitkan dengan jelajahnya sekaligus gitu loh. Itu sangat relevan terkait bagaimana supaya pemahaman guru ya, penambah wawasan guru sekaligus guru bisa berpraktek di situ gitu. Kalimantan Timur ini sangat menarik, terlebih karena mengangkat sebuah tema yang mungkin bagi masyarakat Kalimantan Timur sendiri, terutama guru-guru sejarah, itu masih banyak yang belum terlalu paham tentang situs KARS, yang kebetulan pemateri pada hari ini adalah penemu dari KARS tersebut. Jadi ini sangat menarik, yang akan membuka wawasan bagi guru sejarah se-Kalimantan. Bahkan saya sebagai perwakilan dari pengurus aksi pusat, ini merasa sangat berterima kasih sekali karena mendapat undangan, dan insya Allah seminar hari ini akan membuka wawasan bagi kita semua tentang KARS tersebut. Dan insya Allah besok kita akan langsung ke lapangan untuk melihat dan mengkaji lebih jauh tentang KARS tersebut. Sekali lagi terima kasih kepada Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Kalimantan Timur yang telah membuka sebuah wawasan bagi seluruh guru-guru di Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tini Setiawan,
dosen Fakultas Seni Rupa dan Desain Institut Teknologi Bandung. Seminar tentang sejarah khususnya Sangkulirang secara umum sangat baik ya, perlu dilakukan khususnya untuk guru sehingga daya sebarnya menjadi lebih luas ya, karena guru adalah agen utama penyebar pengetahuan khususnya guru-guru SMA. Jadi seminar-seminar seperti ini perlu lebih sering dilakukan khususnya untuk guru, sehingga nanti gurulah yang mengolahnya untuk disampaikan kembali kepada anak-anaknya di SMA atau di SMK. Itu pertama. Jadi seminar sharing antara guru dan peneliti menurut teman saya sangat penting untuk pengembangan dan update ilmu sejarah yang ada di Indonesia. Kedua, mudah-mudahan dari seminar ini juga memahami sejarah tidak dalam konteks masa lalu saja, tapi juga mempelajari sejarah kita lihat bisa juga menjadi modal bagi bangsa di masa depan. Artinya dari sejarah kita tahu bahwa Indonesia tidak dimulai dari nol. Indonesia ketika merdeka sudah mempunyai sejarah budaya yang sangat kental, sejarah budaya yang bisa menjadi modal pembangunan, sejarah budaya yang bisa menjadi modal kebanggaan, dan sejarah dunia, sejarah yang bisa menjadi pengembangan ilmu pengetahuan yang sangat khas Indonesia. Jadi belajar sejarah itu tidak hanya untuk masa lalu, tapi juga gunakanlah untuk sebagai modal pembangunan, khususnya pembangunan pendidikan di masa depan. Terima kasih.